Belajar kilat menyenangkan, seru banget, orang asik, gurunya juga, mentornya juga nggak seperti dosen di kuliah atau guru di sekolah gitu kan, jadinya lebih kayak teman, kita bisa nanya di luar, bisa ngobrol-ngobrol juga, bisa ya minta bantuannya, nggak terbatas di kelas. Masing-masing kelasnya jadi kayak forum diskusi. Kamu datang ke sini bukan belajar satu arah doang, tapi belajarnya dua arah, tiga arah, banyak. Masih cepat. Kamu bisa nanya mentornya, memfasilitasi. Jadinya sebuah forum diskusi yang berjalan selama 2 jam. Itu yang dibutuhin sama digital student sekarang. Jadinya buat saya itu butuh banget. Kalau prosesnya aku agak kaget karena waktu mulai keret 3 bulan yang lalu ya kira-kira, aku belum pernah megang tablet pen, bener-bener baru mulai. Aku juga sempet shock, cuman mengingat belajar digital 3 bulan dan belajar dulu aku belajar gambar secara 3 bulan, progresnya cepet banget. Meskipun aku ngerasa ini masih banyak kurang banget dari akunya sendiri, dari skill yang sekarang aku punya masih bisa lebih baik lagi, cuman kalau untuk ukuran 3 bulan cepet banget.